Halo YouTube, jumpa lagi dengan channelnya Kang Jayus. Mungkin lebih dari setahun yang lalu di belakang saya dibuatkan satu sirkuit Tamiya yang cukup memberikan hiburan bagi kami-kami yang ada di sini. Tapi dikarenakan kami sekarang sudah pada tua, sudah pada dewasa. Dilihat di sekitar saya banyak teman-teman kerja saya yang lagi beres-beres. Beres-beres ruangan ini. Fitnya di master. Karena kan hari ini hari Kamis, tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 Juni 2018. Dimana besok merupakan hari terakhir kerja sebelum libur lebaran. Jadi kali ini saya akan membongkar sirkuit yang ada di belakang ini, yang sekali lagi selama ini memberikan hiburan buat kami untuk menghabiskan waktu. Tapi sebelum dibongkar, di banyak komentar selama ini yang mengatakan ini bahannya dari apa, kardus apa yang digunakan, bagaimana cara membuatnya, menggunakan media apa saja. Baiklah, saya akan sekilas mengulas bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sirkuit Tamiya ini. Dikarenakan dus atau bahan material yang digunakan untuk membuat Tamiya ini bukan kardus yang biasa, bukan kardus yang kita lihat kayak kardus buat bungkus mie instan, bukan kardus buat membungkus rokok atau apapun, yaitu kardus yang dipakai oleh kami untuk membuat sirkuit Tamiya ini, yaitu kardus kertas inkjet Mitsubishi ini. Kardus inkjet Mitsubishi ini di dalamnya seperti ini. Mitsubishi, dimana ini kardus atau kertas yang khusus buat ngeprint desain, karena kebetulan kami di sini merupakan desainer printing. Nah, terus yang ini, terus yang dipakai untuk membungkus kertas inkjet ini beda. Ini sangat solid, sangat padat. Beda dengan dus-dus yang seperti ini, mentoring. Nah, beda dengan dus-dus yang seperti ini buat membungkus ini apa ini? UPS ya. Ini UPS kan ininya. Ini cenderung berongga. Dan ini kalau dibikin untuk membuat sirkuit Tamiya, nanti hasilnya kurang bagus, lebih rigid ya. Nah, kalau yang sirkuit atau kardus yang ini menggunakan kardus yang solid. Ini gak mudah gembos, karena ini rongganya kecil, sangat kecil. Juga di bawahnya itu udah ada, nah kayak kardus ini nih. Sama ya, bahannya sama ini, sama aja. Terus, kalau yang bagian yang putih-putih itu, ada beberapa part sirkuit yang putih-putih, itu menggunakan kertas separasi yang ada di dalamnya. Ini kertas kayak kertas karton, tapi keras. Bukan karton-karton yang buat anak-anak sekolah itu ya. Ini kartonnya sangat keras. Ini ya. Ini bahkan ini kalau dipakai buat matahir apa juga kuat kayaknya. Sangat kuat ya kertas yang seperti ini. Jadi intinya kalau membuat karton atau membuat sirkuit Tamiya seperti ini, maka carilah ke kantor-kantor mungkin atau beberapa tempat yang membuat kertas seperti ini, kardus-kardus seperti ini, mungkin bisa minta atau beli ke mereka. Seperti di tempat saya itu lumayan banyak, soalnya setiap hari kita ngeprint desain. Nah, yang digunakan selain kertas atau karton yang tadi, untuk perekat menggunakan perekat plastik kayak gini, yang biasa kita ada tembakannya ya. Juga selain itu menggunakan lakban, ada beberapa lakban juga di sini. Nah, untuk membuat sirkuit seperti itu diperlukan banyak bahan.
Ini panjangnya sangat panjang sekali sirkuitnya. Nah, cara membuatnya kita kasih garis dan di dimensi yang dilintasannya itu kita ukur menggunakan TMI itu sendiri, dikasih beberapa spasi biar si TMI-nya bisa meluncur dengan lancar. Ya kalau biasanya dikasih tanda, lalu kita tekuknya harus sempurna. Ya kira-kira seperti inilah ya. Nah itu lalu disambung menyambung dan jadi satu. Juga kalau kelokannya kita dikasih alas dulu. Dikasih alas lalu si lintasannya ditempel di atasnya seperti seperti yang ada di sana itu. Jadi tidak semua melulu dari ini dimasukkan, ada juga yang disimpan berdiri dan melingkari sirkuitnya gitu. Jadi sudah terjawab ya beberapa pertanyaan, bagaimana membuatnya sulit atau tidak. Ya itu relatif, tapi kalau kita membuatnya dengan gembira, mungkin karena kita mengulang masa-masa waktu masih kecil, waktu masih suka main Tamiya di sekolah atau di rumah, dan kita mengerjakannya dengan penuh riang gembira. Dan dalam relatif waktu yang tidak lama juga membuatnya karena bahan tersedia. Dan satu lagi, sekarang sirkuit ini akan saya bongkar. Mungkin dibakar kali ya. Dibakar, soalnya kalau mau ada yang ngambil juga kayaknya sih harus tempatnya yang agak luas. Soalnya dimensinya bisa 5 meter lebih nih. Bisa 4-5 meter. Dan kalau disimpan di sini juga nanti malah menghalang-halangi tempat. Kayaknya mending dibakar saja. Buang saja dia sirkuitnya. Sayang kalau melihat untuk pembuatannya, tapi gimana lagi tempatnya mau dipakai ya. Sekian review singkat tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sirkuit Tamiya dari kardus ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Untuk pandai penghancuran. Sok, arek ayeuna penghancuran anak. Di belakang saya ini pasukan atau tim penghancur sirkuit Tamiya dari kardus yang sudah bersiap-siap akan melakukan penghancuran yang brutal. Dan jangan ditiru adegan ini di rumah. Gimana, siap? Hancur, 3, 2. Tegaan.
lempar deh. Dan dalam sekejap mata, sirkuit Tamiah yang tadi panjang terletak di sini. Sekarang tinggal tumpukan tidak berharga. Eh tapi mau dibikin tanah bisa jadi jual? Masih berharga, bisa di kilo 4.000 satu kilo. Itulah kata-kata orang tukang kino. Sit down.